السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، jadi kita sambung pengajian kita Ighatsatul Ahfan min nasaihi syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan. Jadi kita sambung kataan Ibn Qayyim rahimahullah membahaskan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Taala tidak diperintahkan ibadat dan segala macam perintah dan larangan yang dilarang dalam syarak ini, melainkan tujuannya bukanlah untuk menjadi bebanan, kulfah wala masyaqqah, dan juga bukanlah untuk memberatkan dan menyusahkan. Sebab itu kalau kita tengok Ibn Qayyim kata walaysa al-maqsudu bil ibadati wal awamiri al masyaqqah wal kulfah bi qasdi al awwal, bukan yang dimaksudkan dengan ibadat itu dan perintah Allah Taala itu untuk membebankan dan juga menyusahkan kita. Wa in waqa'a dhalika dhinnan wa tab'an fi ba'dha, kalau ianya berlaku hanyalah berlaku tak kala kita melakukan amalan, dan ia pasti akan ada kesusahan, bebanan, tetapi bukanlah itu tujuan Allah SWT memerintahkan kita untuk beribadah. Dan sebab itu beliau kata itu lawazim, itu hanya lazim daripada ibadat yang kita amalkan. فأوامره سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب. Pada hakikatnya segala perintah Allah Subhanahu wa Taala, hak-hak yang diwajibkan ke atas kita untuk melaksanakannya, kesemuanya itu syariat-syariatnya, kesemuanya itu adalah apa? Penyejuk mata dan juga kelazatan bagi hati, wa na'imul arwah, dan juga kenikmatan bagi roh, dan juga kebahagiaannya, kejayaannya, kebahagiaannya dan kesempurnaan dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izah, pengajian, pengajaran daripada Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dalam dada, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, petunjuk dan juga rahmat bagi orang beriman. Dia Allah tak kata bebanan, Allah tak kata kesusahan, tapi Allah menyifatkan petunjuk dan juga rahmat. Kemudian Allah Taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah dengan kurniaan Allah dan juga rahmatnya. Fa bidzalika, maka dengan hal tersebut, falyafrahu, hendaklah kamu bergembira. Bergembira. Wa khairun mimma yajma'un, dan itu lebih baik berbanding dengan apa yang kamu himpunkan di dunia ini. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fadlullah Al-Qur'an wa rahmatuhu an ja'alakum min ahlihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dimaksudkan dengan kurniaan Allah itu adalah Al-Qur'an. Dan rahmatnya itu iaitulah dia menjadikan kalian di kalangan ahlinya, di kalangan ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an ini kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan ahlul Qur'an. Baik, Ibn Al-Qayyim rahimahullah memberikan takrifan yang paling tepat berkenaan dengan Ahlul Quran ini. Ahlul Quran mereka adalah orang yang mengamalkan Al-Quran walaupun mereka tidak menghafal Al-Quran. Mereka yang mengamalkan Al-Quran, yang menjaga hak-hak yang terkandung di dalam Al-Quran, yang berhenti pada apa yang diperintahkan untuk oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya berhenti, supaya meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan Allah, dilarang oleh Allah, maka mereka berada di atas batasan Al-Quran walaupun mereka tidak menghafal Al-Quran. Maksudnya kita bagi contoh yang mudah,
Kalau ada seorang individu, kita katakan namanya A, menghafal Al-Quran keseluruhannya dan membaca Al-Quran dengan bacaan yang sangat cantik, sangat sedap, suaranya sangat sedap, tajwidnya sangat bagus, menghafal Al-Quran, tetapi dia tidak menjaga hak Al-Quran, dia tidak mengamalkan perintah Al-Quran, tidak mengamalkan perintah Al-Quran, maka dia bukan ahlul Quran. Walaupun manusia di dunia ini memanggilnya ahlul Quran atau memanggilnya hafiz ke, hafizul Quran, al-hafiz ke. Apa-apa saja gelaran. Kerana hakikatnya dia tidak mengamalkan tuntutan Al-Quran, perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Al-Quran, maka dia bukan ahli Al-Quran. Sebaliknya, individu yang bernama B tidak menghafal Al-Quran, tetapi dia boleh baca Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran yang dia ingat, yang dia hafal, walaupun hafalannya sedikit. Katakan dia hafal Qul huwallahu ahad, itu dia hafal, itu dia yang dia ingat. Katakan, kita nak bagi contoh ni supaya kita nak faham, itu saja yang dia hafal. Tetapi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itulah yang diamalkan. Dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terlibat dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam tuntutan ayat tersebut. Antaranya apa? Allah Taala sebut lam yalid wa lam yulad. Allah menafikan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu dia beramal dengan ayat ini, dia langsung tidak condong kepada golongan yang mengatakan Allah ada anak, golongan musyrikin. Tuntutan daripada ayat ini juga, dia membenci mereka kerana Allah, membenci golongan Nasrani kerana Allah Subhanahu Wa Taala, membenci orang musyrikin yang menyamakan Allah dengan makhluk kerana Allah Taala. Maka dia telah mengamalkan ayat ini walaupun dia tidak menghafal melainkan ayat ini saja. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat yang dia mengadu dekat Nabi, sahabat dia baca ayat ni dalam solat. Setiap kali solat baca Qul huwallahu ahad, ulang. Sampai kawan dia tu bosan. Kemudian bila dipanggil oleh Nabi SAW, Nabi tanya kenapa baca ayat ni. Dia kata kerana aku suka. Aku suka kandungan yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas ni. Kerana tidak ada melainkan tentang sifat Allah Ar-Rahman. Sebab itu Nabi kata engkau akan bersama dengan apa yang engkau cintai. Dalam sebagian riwayat lain Nabi SAW sebut bahawasanya kalau begitu engkau akan masuk syurga. Disebabkan oleh kecintaan dan juga amalan yang kamu lakukan daripada tuntutan Al-Quran itu. Walaupun dia tak hafal banyak ayat atau banyak surah, berbeza dengan orang yang A tadi, dia hafal keseluruhan Al-Quran, tetapi dialah orang yang apa, paling galak menyambut perayaan orang yang mengatakan Allah ada anak. Dialah yang mengeluarkan fatwa pula boleh mengucapkan selamat bagi perayaan kaum musyrikin, perayaan mereka yang membenci Allah ataupun mereka yang mensyirikkan Allah SWT walaupun dihafal Quran. Wal'iyadzubillah. Maksudnya ini kita kena faham. Sebab itu kalau kita tengok balik, Ibnul Qayyim rahimahullah sebutkan ini takrifan yang paling tepat. Kiaskan dengan perkara-perkara lain. Maksudnya seseorang individu walaupun dia tidak belajar tinggi, tidak belajar ke Timur Tengah sekalipun, tetapi dia mengamalkan tuntutan yang terkandung dalam Al-Quran, dia mempraktikkan apa perintah-perintah Al-Quran yang ada di dalamnya, tidak melampau dan tidak berkurang-kurangan, maka dia adalah apa? Ahlul Quran. Sebaliknya orang yang kalau dia mengaji setinggi mana sekalipun, ada PhD dalam pengajian Islam, ada apa sekalipun latar belakang dia, pengajian dia di Timur Tengah, di mana ke, tetapi dia tidak mengamalkan tuntutan Al-Quran, maka dia bukan Ahlul Quran. Sama juga macam kita kata Ahlul Sunnah. Ahlul Sunnah ni tak semestinya dia kena mengaji hadis. Ada orang yang mengaji hadis, dia menyelewengkan hadis.
Kan? Sebab tu nak tahu ahli sunnah atau tak, bukan pada kita lihat pada dia punya kelayakan dia, dia punya lulusan di mana, daripada mana, daripada sijil dia, bukan. Tetapi sejauh mana dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sama ada akidah, sama ada fiqh dan syariatnya, dengan akhlaknya, dengan apa, dengan kita kata dengan yang apa yang datang daripada sunnah. Baik, wa qala Hilal ibn Yusaf ataupun Yasaf bil islam alladhi hadakum ilayhi bil quran alladhi 'allamakum iyyah huwa khairun mimma tajma'una min adh-dhahab wal fiddah. Dengan Islam yang telah Allah Taala tunjukkan apa kepada kamu, ya Allah Taala berikan petunjuk hidayah kepada kamu kepadanya. Wa bil Qur'an alladhi 'allamakum iyyah, maksudnya pada apa ayat falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un dari qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maksudnya kata Hilal bin Isa, kita kena bergembira, kita kena bersyukur, kena merasa beruntung dengan Islam yang telah Allah berikan petunjuk kepada kita, dan Al-Quran yang telah Allah ajarkan kepada kita. Huwa khairun mimma tajma'una min adh-dhahabi wal fiddah, itu lebih baik berbanding emas dan juga perak yang kamu himpunkan. Ini harta benda yang kamu himpunkan hari ini, lebih baik berbanding apa, lebih baik Al-Quran yang kamu pelajari, as-sunnah yang telah diturunkan kepada kamu Al-Quran, dan juga telah diutuskan Rasulullah SAW untuk menjelaskan Al-Quran itu, itu lebih baik berbanding harta benda kalian, daripada emas dan perak. Wa kadzalika qala Ibn Abbas wal Hasan wa Qatadah fadluhu al-Islam wa rahmatuhu al-Quran. Ibn Abbas al-Hasan al-Basri, Qatadah Ibn Di'amah al-Sudusi, mereka menafsirkan fadluhu yakni kurniaannya adalah Islam, wa rahmatuhu yakni rahmatnya adalah Al-Quran. Waqala ta'ifatun minas salaf fadluhu al-Quran wa rahmatuhu al-Islam. Ada juga tafsiran sebahagian di kalangan ulama salaf, mereka menafsirkan fadluhu yakni kurniaannya adalah Al-Quran dan rahmatnya adalah Islam. Wa tahqiq, kata Ibn Qayyim, yang secara tahqiqnya anna kullan minhuma fihi al-wasfan bil fadli wal rahmah. Maksudnya kedua-duanya itu adanya sifat fadl yakni kurniaan dan juga rahmat, sama ada Al-Quran dan Islam, sama. Kedua-duanya mengandungi makna fadlullah yakni kurniaan Allah dan makna rahmat Allah. Wa huma al-amran alladhani imtanna Allah bihima ala rasulihi, dan kedua-dua perkara inilah yakni Islam dan juga Al-Quran, kedua perkara inilah yang dikurniakan Allah kepada rasulnya, yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai satu bentuk nikmat. Allah kata wa kadzalika auhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman. Dan demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan min amrina, yakni agama daripada urusan kami, ataupun perintah daripada urusan kami. Ma kunta tadri mal kitab wala al iman, ataupun petunjuk daripada urusan kami. Dan engkau tidak mengetahui, dahulunya engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Engkau tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu. Wallahu subhanahu innama rafa'a man rafa'a bil kitabi wal iman wa wada'a man wada'a bi'adamihima. Baik, jadi dalam ayat dalam surah Asy-Syura ayat 52 tu, kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan dua nikmat tadi, Islam dan juga Al-Quran, yakni kurniaannya dan juga rahmatnya, Al-Quran, Al-Kitab dan juga Islam, yakni iman. Baik, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesungguhnya akan mengangkat orang yang diangkat, orang yang akan diangkat oleh Allah Ta'ala ini, Allah akan angkat dengan apa? Dengan dua perkara tadi, iaitulah dengan kitab dan iman, dengan kitab dan Islam, iman. Wa wada'a man wada'a bi'adamihima, dan Allah akan menghina, akan menghina atau merendahkan orang yang dia berkehendak untuk merendahkan dengan ketiadaan keduanya. Maksudnya orang yang jahil akan kitab dan jahil akan Islam, jahil akan iman.
فإن قيل فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها. Baik. Kemudian Ibn Al-Qayyim rahimahullah kembali membahaskan berkenaan dengan isu yang kita bahaskan sebelum ini, iaitu apa berkenaan dengan adakah syariat ini disebut sebagai satu bebanan dan juga sebagai satu kesusahan. Baik, jika ditanya, fa'inqilah, jika ditanya, telah berlakulah penamaan akan syariat ini, tasmiyatu dhalika, yang ini akan perintah Allah dan larangan dan syariat, syariatnya ini sebagai taklifan, sebagai satu bentuk taklif, yang ini bebanan. Di dalam Al-Quran, maksudnya, jika dikatakan, timbul persoalan, macam mana kita nak jawab sedangkan kita, Ibn Al-Qayyim katakan tadi, syariat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tetapkan ni tak ada bentuk bebanan, bukan tujuannya untuk membebankan hamba-hambanya, bukan juga ada kesusahan untuk hamba-hambanya, tetapi dalam Al-Quran disebut sebagai taklif. Di dalam Al-Quran seperti firmannya, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan bagi setiap jiwa itu atau bagi satu jiwa melainkan apa yang dia mampu, apa yang mengikut kemampuannya, apa yang dia mampu. Begitulah juga la nukallifu nafsan illa wus'aha dalam Al-An'am 152 dan juga dalam Al-Baqarah 286. Baik. Qila, na'am. Baik, kita jawab kata Ibn Qayyim. Na'am, ya. Innama ja'a dhalika fi janibin nafi. Tetapi kita kena perhati betul-betul kata Ibn Qayyim. Datang penamaan tersebut dari sudut penafian. Sebab Allah tak namakan syariat dia sebagai taklif. Nampak? Tapi Allah namakan apa? Allah datangkan ayat berkenaan dengan menyebut berkenaan dengan taklif bebanan ini dalam bentuk, dalam sudut penafian. Sebab Allah kata la yukallifullah. So dia tak namakan ibadat itu sebagai taklif, tetapi dia dinafikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa lam yusammi subhanahu awamirahu wa wasayahu wa syara'ihahu taklifan qat. Sebab itu tengok di sini Ibn Qayyim kata, Allah tidak menamakan sama sekali perintah-perintahnya, wasiat-wasiatnya, syariat-syariatnya sebagai taklif, bebanan. Sikit pun tak. Bal sammaha ruhan wa nuran wa shifaan wa hudan wa rahmatan wa hayah wa ahdan wa wasiyatan wa nahwi dhalik. Bahkan Allah menamakan perintahnya, syariatnya, Allah namakan apa? Ruh yang menghidupkan hati, yang memberikan kehidupan yang hakiki. Nurah, cahaya yang menerangi segala kegelapan. Wasyifaan, yakni penawar, penyembuh, yang menyembuhkan segala penyakit. Wahudan, petunjuk, yang memberi petunjuk bagi setiap kesesatan. Wa rahmatan, rahmat. Wa hayatan, hidup, Allah namakan dengan kehidupan. Wa ahdan, yang ini janji, ataupun kita kata perjanjian. Allah Ta'ala ambil perjanjian, ahdan. La yukhlifullahu innahu la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janjinya, dan Allah namakan segala apa yang ditetapkan itu sebagai ahdan, perjanjian. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Sebagaimana Nabi SAW sifatkan, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Jadi Nabi namakan salat itu sebagai perjanjian, ahdan, tidak namakan sebagai bebanan, ahdan. Wa wasiyatan, dan juga wasiat, iaitu Allah wasiatkan kita supaya bertakwa, Allah wasiatkan kita supaya menjaga hak ibu bapa, kedua ibu bapa. Allah tak namakan hal tersebut sebagai bebanan. Sebab tu kalau kita tengok, bila kita sendiri yang salah faham tentang konsep ibadah yang Allah Ta'ala letakkan tanggungjawabnya kepada kita, yang Allah perintahkan kita untuk melaksanakannya, bila kita memandang ianya sebagai bebanan, maka itulah yang akan menyebabkan kita terbeban. Sebagaimana macam kita kata orang hari ni kan, bila dia nampak dia ada mak dengan ayah,
dia nampak bila mak ayah dia dah tua sebagai satu bebanan. So dia dah konsep yang dia nampak satu tanggungjawab itu sebagai satu bebanan pun dah salah. Sama juga bila ada anak, dia nampak satu bebanan, dia tak nampak itu satu wasiat, satu tanggungjawab, satu kita kata satu bentuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia adalah pesanan wasiat Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjaga. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut apa? Usikum bitaqwallah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut berkenaan dengan ahli baitnya, berkenaan dengan keluarga, kaum keluarga. Yang Nabi kata usikumullah bi ahli baiti. Usikumullah bi ahli baiti. Aku mewasiatkan kepada kalian tentang hak-hak ahlul baitku, keluarga, kaum keluarga aku. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak nyatakan dalam bentuk kita kata bebanan dan sebagainya. Tetapi dengan lafaz-lafaz yang disebutkan tadi sebagai wasiat, kehidupan, janji dan sebagainya. Baik. Sebab itu kita kata itu jawapan Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkenaan dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Sebab itu kalau kita tengok sebahagian ulama ahli tahqiq, mereka tak setuju bila kita namakan atau kita sebut hukum taklif, hukum bebanan kan. Mereka tak berapa setuju ataupun mereka kata tidak tepat disebutkan dengan taklifi ya. Tetapi ala kuliah itu ada perbahasan ulama lah, kalau kita kata tak ada masalah pun dari sudut penamaan tu. Tetapi nak bagi tahu adakah itu tujuan Allah SWT memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah, adakah tujuannya untuk membebankan kita, adakah tujuannya untuk menimbulkan kesusahan, masyakah, kesulitan kepada kita? Jawapannya tidak sama sekali. Jawapannya tidak sama sekali. Baik. Al-wajhu ar-rabi' anna afdal na'im al-akhirah wa ajallahu wa a'lahu 'ala al-itlaq huwa an-nazar ila wajhi ar-rabb jalla jalaluhu was-sama'a khitabihi kama fi sahih Muslim an Suhaib an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sudut yang keempat, bahawasanya nikmat di akhirat yang paling utama dan yang paling agung, yang paling tinggi secara mutlak, iaitulah melihat kepada wajah Tuhan, melihat kepada wajah Rabb Jalla Jalaluhu dan mendengar ucapannya, mendengar ucapan Allah, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Suhaib daripada Nabi SAW, idza dakhala ahlul jannati al jannata nada munadi ya ahlal jannah inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yunjizakum fa yaqulun ma huwa alam yubayyid wujuhana wa yuthaqqil mawazinana aw mawazinina wa yudkhilana al jannah wa yujirna min an nar qala fayakshifu al hijab fayanzuruna ilayhi fama a'tahum shay'an ahabba ilayhim min an nadari ilayhi وفي حديث آخر فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. Baik, Nabi SAW bersabda, apabila ahlul jannah masuk ke dalam jannah, maka akan menyerulah penyeru, wahai ahli jannah, wahai ahli syurga, sesungguhnya bagi kalian di sisi Allah ada satu maw'id. Kita kata apa? Maw'id ni kita kata satu temu janji. Yuridu an yunjizakum, yang dia berkehendak untuk memenuhi janji tersebut. Apa yang dia telah janjikan. Fayaqulun, lalu mereka ahli syurga bertanya, ma huwa, apa temu janji itu? Apa yang dimaksudkan? Alam yubayyid wujuhana, bukankah Allah Taala telah apa? Memutihkan wajah-wajah kami. Sebagaimana dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari yang Allah Taala putihkan wajah-wajah dan Allah hitamkan wajah-wajah. Fa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Orang yang diputihkan wajahnya di akhirat kelak, iaitulah mereka berada di dalam rahmat Allah. Wa amma alladhina swaddat wujuhuhum fa fi an-nar,
ataupun apa, ataupun orang-orang yang dihitamkan wajah-wajah mereka, maka mereka dalam neraka. Baik, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat hari yang diputihkan wajah-wajah, menafsirkan mereka adalah ahli sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, iaitulah mereka yang golongan yang disebut ahli sunnah ni. Kenapa? Kerana mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan mereka dinamakan al-jamaah kerana mereka berpegang teguh dengan jamaah para sahabat dan juga tabi'in, orang yang ikut jalan mereka. Sebab itu mereka dinamakan ahli sunnati wal jamaah. Tiba-tiba orang hari ini dia duduk, dia bincang tentang Allah Ta'ala, dia ikut falsafah Aristotle, dia ikut falsafah Plato, dia ikut falsafah Yunani Greek. Tiba-tiba dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Pelik tu, kan? Bila kita bawa hadis-hadis Nabi SAW, dia balas dengan mimpi Tok Guru dia. Kemudian dia kata dia ahli sunnati wal jamaah. Jadi ni orang atau orang yang paling tak malu sekali. Dia mengaku apa yang dia tak layak pun. Sebab tu kalau kita tengok, Ibn Abbas menafsirkan orang yang diputihkan wajah-wajah mereka adalah ahli sunnati wal jamaah. Maksudnya di dunia mereka dah ada tanda-tanda mereka. Di dunia mereka diputihkan Allah dengan sunnah Nabi. Ha? Dengan sunnah Nabi-Nya. Ha? Walaupun wajah mereka di dunia hitam, tetapi putih dengan apa? Sunnah. Petunjuk. Sunnah. Ha? Sebaliknya, orang-orang yang dihitamkan wajah-wajah mereka, kata Ibn Abbas, hum ahlul bidah wal furqah. Mereka adalah ahlul bidah. Yang ni orang yang buat bid'ah, orang yang mengikut bid'ah. Wal furqah, dan orang yang memecah belahkan agama. Yang tak mau ikut jalan orang beriman, yang tak mau ikut jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan sebagainya, tak mau ikut jalan para sahabat. Mereka digelar dengan ahlul bid'ah wal furqah. Sebab tu bukan main-main benda ni. Kita kena tahu. Ha? Kenapa kita kena tahu siapa ahlu sunnati wal jamaah? Kenapa isu ni tak boleh kita kata isu yang ala ni lama, isu lah, isu ke belakang dah, isu kuno, tak boleh. Sentiasa kita kena refresh ilmu kita tentang apa itu ahlu sunnati wal jamaah. Ha? Sebab itulah kita tengok hari ni rata-rata orang Islam, kesemua mereka mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Semua, semua nak mengaku. Kullun yadda'i wasalan bilailah. Walaila la tuqirruhum bidzaka. Semua orang mendakwa ada hubungan dengan Laila, tetapi Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Pepatah Arab. Semua orang mendakwa ahli sunnah, ahli sunnah, tetapi bila diteliti pegangan dia, akidah dia, amalan dia, maka sangat sama sekali bertentangan dengan sunnah Nabi. Yang Nabi suruh dia tak buat, yang Nabi larang dia buat, lagi dia buat. Nabi SAW kata kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tak, dia tak mau. Dia kata ada bid'ah hasanah. Nampak? Ha? Maksudnya apa? Bila dibawakan hadis Nabi, dia tak cukup. Jadi macam mana dia nak mendakwa dia ahli sunnah? Sebab itu yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab itu kalau kita tengok, adalah salah bila orang hari ini, masyarakat hari ini, mereka mengatakan ahlu sunnati wal jamaah ini hanya terbatas pada beberapa tokoh dan individu dan pengikut-pengikut orang-orang tertentu. Antaranya yang kita selalu dengar bila di dalam masyarakat kita, mereka mengatakan ahlu sunnah wal jamaah ini adalah pengikut-pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah, pengikut-pengikut Abu Hasan al-Asy'ari dengan Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan kita lihat balik, Abu Hasan al-Ash'ari, ya, dia imam ahli sunnah. Abu Hasan al-Ash'ari imam ahli sunnati wal jamaah. Begitulah juga Abu Mansur al-Maturidi. Cuma mereka ada beberapa kekeliruan dan ada beberapa kesalahan ataupun beberapa perselisihan dengan ahli sunnati wal jamaah dalam masalah sifat antaranya. Itu dibahaskan oleh para ulama. Tetapi mereka membataskan pengikut-pengikut Abu Hasan al-Sha'ani dengan pengikut Abu Mansur al-Maturidi sebagai ahli sunnah. Selain daripada bukan pengikut mereka dua ini, tidak dikira ahli sunnah. Sedangkan kalau kita lihat Abu Hasan al-Sha'ani rahimahullah dan Abu Mansur al-Maturidi, mereka keduanya wafat lebih kurang 324 Hijrah. Abu Hasan al-Sha'ani
Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lebih awal. Sebab itu kita tengok, kita nak ajak orang, kita nak ajak masyarakat ikut yang lebih awal. Tentulah kita nak ikut Ibnu Abbas. Tanya mereka yang nak ikut. Baik, kalau letak Ibnu Abbas dengan letak Abu Hasan al-Ash'ari, dia nak ikut yang mana? Confirm Ibnu Abbas. Baik, Abu Hasan al-Ash'ari dengan Nabi, letak Nabi dengan Abu Hasan al-Ash'ari, nak ikut mana? Kalau dia pilih juga Abu Hasan al-Ash'ari, teruk lah. Maksudnya dia tak faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu je. Bukan kita nak kita nak merendahkan kedudukan Imam Abu Hasan al-Ash'ari, bahkan kita mengangkat kedudukan dia. Ha, kerana dia adalah Imam Ahli Sunnati wal Jamaah yang telah kembali kepada jalan sunnah setelah 40 tahun dia menjadi Mu'tazilah. Dan dia bertaubat daripada pegangan Mu'tazilah sebab dia dibela oleh bapa tiri dia yang merupakan tokoh Mu'tazilah, Abu Ali al-Jubai. Sebab itu dia terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah, walaupun pada asalnya bapaknya adalah Ahli Sunnah. Kemudian ketika bapaknya meninggal, mak dia menikah dengan Abu Ali al-Jubai, iaitulah tokoh Mu'tazilah. Akhir kali itulah yang menyebabkan sudut pandang ilmunya itu dan juga pegangan akidahnya itu terpengaruh dengan Mu'tazilah. Bahkan dia menjadi tokoh Mu'tazilah 40 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memberi petunjuk kepadanya dan kembali kepada pegangan Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan itu ada perbahasan dia. Baik. Jadi nak beritahu ahli syurga nanti dia akan tertanya-tanya, apa lagi nikmat yang ada? Alam yubayyin wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Wa yuthaqqil mawazinana, dan engkau telah memberatkan timbangan-timbangan kami, yang pahala kami. Wa yudkhilana al-jannah, dan engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga. Wa yujirna minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami, melindungi kami daripada neraka. Qala, kemudian Nabi SAW menyebutkan, fayakshiful hijab, ketika itu Allah Ta'ala membuka hijab. Ha? Membuka hijabnya. Yang ini penutup. Ha? Fayanzuruna ilaih. Lalu orang-orang yang beriman kalangan ahli syurga ini melihat kepada Allah. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nazar ilaih. Tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada mereka berupa nikmat di dalam syurga yang paling dicintai kepada kepada mereka berbanding melihat kepada wajahnya. Baik, ini dalam Sahih Muslim. Dalam sebahagian hadis atau riwayat yang lain, falayaltafituna ila syai'in minan na'im ma damu yanzuruna ilaih. Mereka tak berpaling kepada nikmat-nikmat yang lain yang banyak ada dalam syurga, selagi mana mereka masih lagi melihat kepada wajah Allah. Maksudnya mereka tengok wajah Allah tu, mereka dah tak kelih dah kepada pandangan mereka itu tertumpu pada wajah Allah SWT, dan mereka tak lagi melihat nikmat-nikmat yang lain, walaupun nikmat-nikmat lain itu sangat banyak. Ha. Baik, jadi ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan nikmat yang teragung yang ada di dalam syurga, yang disebutkan kita kata melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala. Baik, kalau kita lihat melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala, ini adalah antara akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Ru'yah, ru'yatul mu'minin Allah. Yani orang beriman akan melihat wajah Allah, akan melihat Allah. Baik, dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23, Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari akhirat, muka orang-orang yang beriman itu berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Berseri-seri kenapa? Kerana melihat kepada Tuhan. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Qais bin Abi Hadim, katanya, qala li Jarir bin Abdullah, telah berkata kepadaku Jarir bin Abdullah, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tengah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh nadhara ila al-qamari lailatal badri. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW memandang kepada bulan yang mengambang ketika waktu malam. Lalu Nabi SAW bersabda, ama innakum satarawna rabbakum. Adapun sesungguhnya kamu pasti akan melihat Tuhan kamu. Ama, Nabi kata, ama innakum satarawna rabbakum azza wa jalla kama tarawna hadha. Kamu pasti akan melihat
Tuhan kamu. Jadi kamu pasti akan melihat Allah Azza wa Jalla seperti mana kamu melihat ini. Yakni Nabi merujuk kepada bulan yang tengah mengambang. Yakni maksudnya, apa yang dimaksudkan dengan seperti ini, la tudammuna aw la tudahuna, iaitulah kamu tidak akan apa, akan tersilau, atau kamu tidak akan terkeliru, ataupun kamu tidak akan tersilau atau terkeliru dalam melihatnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Dan maka jika kamu mampu untuk menjaga solat sebelum terbit dan tenggelam matahari, maka lakukanlah. Iaitulah solat subuh dan asar. Subuh dan asar, maka lakukanlah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan tasbihlah kamu kepada Tuhanmu dengan memujinya sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Baik, hadis ini riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Baik, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat bulan. Baik, kita kena faham, hadis ini bukan bermaksud Nabi menyamakan Allah dengan bulan. Sebab apa? Sebab Nabi kata innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha. Kamu, Nabi menyamakan penglihatan. Maksudnya, sebab itu Nabi kata la tudammuna fi ru'yatihi. Sebab itu Nabi kata, Nabi jelaskan maksud Nabi tunjuk, Nabi tengok bulan mengambang tu, Nabi kata kamu takkan terkeliru dan takkan tersilau. Dan kamu tak, dalam sebahagian riwayat wala tudammuna boleh juga diterjemahkan dengan kamu takkan berasap-asap ketika melihat Tuhan kamu. Seperti mana kamu melihat bulan purnama yang jelas. Maksudnya Nabi tashbih sekarang ni, Nabi menyamakan penglihatan. Maksudnya kita melihat ru'yah tu, Nabi menyamakan ru'yah, bukan Nabi menyamakan Allah dengan bulan. Siapa yang faham Nabi samakan Allah dengan bulan, memang dia memang orang yang tak faham langsung lah. Memang tak faham bahasa, tak faham apa lah. Kita kata dia balik lah, orang Arab kata balik ni maksudnya bodoh piang lah. Bodoh piang ke apa? Orang utara kata bodoh piang ke bodoh apa? Maksudnya tak cerdik langsung lah kita kata. Allahumma ustaz. Baik, jadi itu hadis yang menunjukkan bahawasanya termasuk daripada akidah ahli sunnati wal jamaah, iaitulah kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada sebarang halangan. Ini merujuk kepada orang-orang beriman. Baik, begitulah juga dalam hadis yang kedua. Dalam Sunan Abi Daud dan juga Musnad Ahmad, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Nabi SAW menyebutkan daripada Ubadah bin Samit katanya inna Rasulullah SAW qala inni qad haddathtukum 'anil dajjal hatta khashitu an la taqilu inna masiha ad-dajjal رجل قصير أفحج جعد أعور متموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم قال يزيد ربكم قال يزيد ربكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وإنكم لن ترون ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا قال يزيد تروا ربكم حتى تموتوا. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis ini penting. Hadis yang pertama tadi dalam Al-Bukhari itu antara umdah. Ini asas akidah kita. Maksudnya kita akan melihat Tuhan. Itu yang pertama. Yang maksud orang beriman akan melihat Tuhannya dalam keadaan yang tanpa ada sebarang halangan. Tanpa ada sebarang kekeliruan, tanpa ada sebarang bentuk berasak-asak dan sebagainya. Seperti mana kita melihat bulan purnama. Tak perlu kita nak kena apa? Nak kena tolak-tolak kan? Dia yang selalu kalau kita time kita nak tolak-tolak ni waktu apa? Waktu kita beratur panjang. Ataupun kita dalam mana-mana majlis kita duduk paling belakang. Kemudian penceramah tu dia pendek sikit. Kita duduk belakang.
kita pun tercungap-cungap nak tengok dia, betul tak? Selalu kita akan tercungap-cungap nak tengok mana penceramah punya kepala ni, tak nampak. Rupa-rupanya dia kecil je, ha? Pendek je. Jadi kita pun tak puas ni, jadi tengok, duduk depan rasa nak tengok, kan? Ataupun dalam keadaan kita berasa-rasa, contohnya macam kalau kita pergi buat umrah, katakan kita pergi umrah haji, kita nak tawaf, so penuh orang, kemudian kita nak tengok Kaabah tak nampak, kita pula pendek sikit. Orang yang keliling kita ni semua tinggi-tinggi, orang Arab lah, Mesir, macam-macam tinggi-tinggi belakang, kita pun tercungap-cungap nak tengok, tak nampak dari jauh. Oh, nampaklah sikit, lega, kan? Tak, bukan macam tu. Kalau kita melihat Tuhan macam kita melihat bulan purnama, maksudnya tak ada sebarang apa halangan, sebab dia apa, jelas semua orang boleh tengok. Itu yang dimaksudkan dengan apa yang Nabi samakan tu, penglihatan. Maksud kita akan melihat Allah dalam keadaan tersebut. Baik, hadis yang kedua, Nabi SAW sebut berkenaan dengan apa, Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah menceritakan kepada kamu mengenai Dajjal, tapi aku takut kamu tidak ingat. Ni Nabi kata kat sahabat ni, kita lagi-lagilah kena beringat. Tara sahabat pun Nabi kata, khasyitu an taqilu, aku takut hampa ni tak ingat. Baik, sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu seorang lelaki yang pendek, jalannya mengingkang. Jalannya mengingkang, maksudnya dia orang yang jalan kengkang ni, sempurna ke? Tak sempurna, kan? Tak elok. Rambutnya pendek, buta sebelah matanya. Jika masih sama-sama kepada kamu, ketahuilah sungguh sesungguhnya Tuhan kamu tabaraka wa ta'ala tidaklah buta sebelah matanya, dan sesungguhnya kamu tidak akan dapat melihat Tuhan kamu sehingga kamu mati. Iaitu kata Yazid yang perawi hadis ini, dia kata yakni hanya apabila kamu mati barulah kamu dapat melihat Tuhan. So poinnya di sini, Nabi SAW ingatkan umatnya, ingatkan sahabatnya tentang Dajjal. Sebab apa Nabi sebut Dajjal? Kerana Dajjal adalah fitnah yang paling besar yang akan datang kepada umatnya pada akhir zaman. Dan juga tidak ada seorang Nabi pun melainkan pasti akan memberi warning, memberi amaran tentang kedatangan Dajjal. Dan Nabi dah ceritakan tentang sifat Dajjal ni detail. Kita yang tak cerdik bila kita duk cari lagi rahsia, kononnya Dajjal ni Amerika Syarikat, konon Dajjal ni apa lagi, polis Saudi tu, dia punya Saudi punya apa, punya logo polis apa mata, kan? Orang kata ni Dajjal, kan? Padahal Nabi dah cerita dah, jelas dah. Yang hang nak pergi takwil lagi buat apa? Tak cerdik lah bila benda yang dah jelas hang pergi takwil lagi. Itu kata Dajjal ni bukanlah makhluk, Dajjal ni kejahatan, Dajjal ni satu sistem lah. Takalluf, semua memberat-beratkan, menyusahkan, memenatkan akal. Nabi dah beritahu dia adalah lelaki, kan, daripada Yahudi, daripada keturunan Yahudi. Dia manusia lah, dia bukan monster. Dan dia adalah apa? Dia pendek, dia punya fizikalnya seorang yang pendek, jalan mengintang. Nabi siap bagi tahu lagi jalan dia tu, cara jalan pun Nabi dah bagi tahu, kan? Mata dia, dia kata buta sebelah, kemudian Nabi sifatkan lagi apa, terbonjol keluar apa seperti anggur, buah anggur yang terkeluar. Nabi bagi tahu lagi, kemudian ada tulisnya kafir di antara kedua matanya ataupun di dahinya, atau di antara kedua matanya, baina ainai. Nabi bagi tahu dengan jelas. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, sebab apa? Sebab Dajjal ni nanti dia akan keluar, dia akan mengaku dia Tuhan. Kalau nak tengok biografi Dajjal yang lengkap, cari dalam kitab An-Nihayah fi Fitani wal Malahid. An-Nihayah oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. An-Nihayah fi Fitan wal Malahid. Jilid yang terakhir daripada kitab Al-Bidayah wal Nihayah. Ibn Kathir senaraikan biografi Dajjal dengan lengkap.
Cukup yang tu pun dah cukup dah. Tak perlu kita pening nak kaji Dajjal kat mana, muka dia macam mana. Baca yang tu pun dah cukup. Sebab Ibnu Katsir datangkan dengan riwayat-riwayat dan juga penjelasan para ulama. Jadi Dajjal ni Ibnu Katsir kata dia awal kemunculan dia takkan terus mengaku dia Tuhan. Tetapi dia step by step. Dia akan mengaku dulu dia wali. Kemudian dia akan mengaku dia sebagai nabi. Lepas wali nabi. Lepas nabi baru Tuhan. Nampak? Sebab dia Dajjal. Dia membawa apa keraguan dan juga membawa kekeliruan, pendusta besar. Dan akan ada Dajjal-Dajjal kecil sebelum datangnya Dajjal besar. Dan Dajjal ni sudah, kalau kita tengok pada hadis yang dalam riwayat Imam Muslim, hadis Tamim Ad-Dari, dia dah ada, dia dah wujud. Cuma kita tak tahulah kat mana dia duduk tu. Nabi SAW tak suruh kita cari Dajjal. Nabi suruh kita elak. Nabi suruh kita isti'adah. Macam syaitan lah, macam syaitan. Nabi tak suruh kita pergi kalut cari syaitan. Pergi pasang kamera, kamera ultraviolet lah, kamera ni lah, kamera tu, nak cari syaitan ni. Kalut. Kan? Nabi tak suruh. Nabi suruh apa? Jauhkan diri daripada syaitan. Allah Ta'ala suruh apa? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Isti'adah, minta perlindungan. Bukan pergi cari. Sama juga macam Dajjal. Nabi suruh kita, selepas kita tashahud, sebelum kita salam, dalam salat kita, minta perlindungan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri fitnati Dajjal. Disebut dalam empat benda yang kita kena minta lindung. Antaranya, min syarri fitnati Dajjal. Syarri, Nabi tambahkan syar, kerana dia bawa keburukan. Dia takkan bawa kebaikan. Syarri fitnati Dajjal. Berbeza dengan fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati ni, Nabi tak letakkan syak kerana ada di dalamnya kebaikan. Tetapi ada juga benda yang boleh menyebabkan kita kembali kepada Allah dan sebagainya, menghapuskan dosa kita dan sebagainya. Tetapi Dajjal, Nabi SAW syarri, terus buruk. Tak ada yang baik, dia akan bawa buruk. Fitnatil Masih Dajjal. Sebab itu kita kata, ini antara yang kita kata. Sebab itu Nabi SAW, tujuan Nabi cerita dekat sahabat ni tentang sifat-sifat Allah, Nabi cerita tentang apa yang apa perbezaan antara makhluk dengan Tuhan, Nabi ceritakan tentang Allah Ta'ala sifat-sifatnya dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk meneguhkan hati orang beriman tak kala mereka berhadapan dengan Dajjal nanti. Sebab itu Nabi dah bagi satu guideline. Sebab itu Nabi kata, aku takut, hampa lupa. Kan? Hampa lupa, aku takut, hampa lupa. Sebab itu benda tentang Dajjal ni kena sentiasa kena, kita kena berterusan minta doa. Sebab tu kita tak boleh tinggal doa. Taus Ibn Kaisan, seorang tabi'in, anak dia terlupa baca. Dia suruh ulang balik solat. Bukan ulang balik doa tu, ulang balik solat. Bagi dia tak sah. Itu pendapat dia lah. Kan? Maksudnya nak bagi tahu betapa salah dulu mereka sangat betul-betul menjaga wasiat Nabi SAW. So bila minta berlindung, mesti kena minta berlindung. Baik, bukan kita mendabik dada, oh, aku nak cari Dajjal. Kalutkan segitiga bermuda lah. Itulah inilah. Semua itu kita kata benda yang sia-sia, yang tak bawa apa-apa manfaat, bahkan memudaratkan agama kita, pegangan kita. Baik. Jadi poinnya di sini, Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis ni, wa innakum lan tarawna rabbakum tabaraka wa ta'ala hatta tamutu. Kamu takkan melihat Tuhan kamu tabaraka wa ta'ala sehinggalah kamu mati. Maksudnya di dunia ni kamu tak boleh tengok dia. So kita dah tengok ayat Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan selainnya tadi. Kemudian hadis yang kedua ni menjelaskan kepada kita, kita takkan lihat Allah Ta'ala melainkan kita mati dulu. Nak tengok Allah, mati dulu lah. Kan? Kena mati dulu. Selagi hidup, maka kita tak boleh tengok Allah Ta'ala. Baik. Itu akidah kita. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik dalam perkataan ulama berkenaan dengan apa? Akidah, pegangan kita. Kita tengok sikit berkenaan dengan isu ni supaya kita jelas. Baik, antaranya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ibana ataupun maaf Maqal Al-Islamiyyin, dia kata apa? Wa yaquluna anna Allah subhanahu yara bil absar yawma al-qiyamah kama yara al-qamara lailatal badri
yarahu al-mu'minun wa la yarahu al-kafirun li'annahum 'anillahi mahjubun. Baik, mereka ahli sunnati wal jamaah berpandangan ataupun berpegang atau berkeyakinan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat dengan penglihatan pada hari kiamat kelak seperti mana dilihatnya bulan mengambang. Kaum mukminin akan melihatnya sedangkan orang kafir tidak akan melihatnya kerana mereka akan terhalang daripada melihat Allah sebagaimana firman Allah taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Jangan lagi mereka berlaku demikian, sesekali tidak. Mereka pada hari itu tetap akan terhijab daripada Tuhan, Tuhan mereka. Maksudnya mereka takkan melihat Allah Ta'ala, akan dihijab. Sedangkan orang beriman dalam hadis yang dibawakan oleh Ibn Qayyim tadi, kashafa al-hijab, fayakshiful hijab. Allah akan buka hijab dia. Allah akan buka hijab yang menghalang makhluknya untuk melihat, hamba-hamba yang melihatnya, Allah akan buka dan akan dilihat wajah Allah. Dan wajah orang-orang beriman ketika melihat wajah Allah, Allah Ta'ala sebutkan apa? Nadratan na'im. Wujuhu yawma idhin nadirah tadi kan. Kemudian mereka, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, apa? Nadratan na'im. Allah Ta'ala sebut apa? Maksudnya pandangan mereka itu berseri-seri dan penuh kenikmatan. Jadi kita, macam mana kita nak rasa ataupun kita nak hayati apa yang Nabi sebut, apa yang Allah Ta'ala sebut itu, antaranya yang ulama letakkan antara kaedah yang sangat bermanfaat untuk kita menghayati ayat-ayat Al-Quran khususnya berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim dan sebagainya, mereka menyatakan kita pegang satu kaedah yang disebut sebagai qiyasul aula. Qiyasul aula maksudnya Allah Ta'ala kita tak boleh kiaskan dengan makhluk, betul tak? Tetapi satu kias je boleh. Kiasnya maksudnya kita menyamakan atau bandingkan. Perbandingan, kita buat perbandingan. Kerana Allah tak boleh kita bandingkan dengan apa-apa pun. Tetapi ada satu je perbandingan yang kita boleh buat, diizinkan untuk kita buat, yang Allah izinkan. Perbandingan aula atau qiyasul aula. Maksudnya contoh praktikalnya, bila kita melihat kesempurnaan yang ada di dunia, kenikmatan yang ada di dunia, maka ketahuilah kenikmatan yang ada di akhirat ataupun kenikmatan yang melibatkan zat Allah, sifat-sifat Allah itu lebih nikmat. Itu dia kata aula tu lebih. Itu maksud kias. Maksudnya kita mengkiaskan Allah, bukan maksud kita mengkiaskan Allah dengan makhluk, maksud yang selalu orang kata kias, menyamakan Tuhan dengan makhluk tu. Tetapi qiyasul aula maksudnya apa yang kita lihat di dunia berupa nikmat, Allah Ta'ala lebih tinggi, lebih hebat, lebih besar, lebih agung, lebih nikmat. Antaranya lebih nikmat. Sebab Allah kata walillahi mathalul a'la. Bagi Allah sifat yang tertinggi. Jadi Allah pakai a'la. Maksudnya apa-apa saja yang kita tengok berupa nikmat di dunia ini, maka Allah Ta'ala lebih nikmat. Kalau kita tengok di dunia ni, kalau kita tak jumpa lama mak ayah kita, sebulan, dua bulan tak balik kampung, kita dah rasa apa? Rindu. Kan? Tak, maksudnya berpisah sedikit dengan orang yang kita sayang, kita yang kita cintai. Dah apa? Dah kita dah kata apa? Macam-macam lah. Tambah-tambah dulu waktu mengaji dulu, orang yang kahwin, student yang kahwin, dia tak boleh bawa bini kan? Ha? Macam-macam ha? Sampai tahap tu ini siapa ha? Siapa dah ingat dah sampai tahap tu bila dia nak buat kerja pun tak boleh ha? Sedangkan kita tahu dia ni orang yang rajin menuntut ilmu dan sebagainya, tapi bila berpisah dengan isteri dia jadi macam gila kan? Dan kita pun pernah rasalah hubungan jarak jauh ni, kita menikah dulu bila kita sambung balik. Bila kita turun daripada airport balik tu, nikmat kita tengok bini kita duk tunggu lah. Betul tak? Betul. Itu semua orang akan rasa nikmat berpisah dengan orang yang disayang, kemudian dia dapat melihat wajah orang yang disayang. Nikmat.
Bayangkan Allah Ta'ala lebih nikmat daripada apa yang kita tengok tu. Itu yang disebut sebagai nikmat yang paling agung. Jadi tak boleh nak dibandingkan. Kalau kita dah rasa nikmat dah kita tengok mak ayah kita yang kita lama tak jumpa, suami kita, isteri kita yang lama kita tak jumpa, Allah Ta'ala walillahil mathalul a'la. Allah Ta'ala sifatnya lagi tinggi. Nikmat yang ada pada Allah Ta'ala itu, kenikmatan melihat wajahnya itu lebih nikmat, lebih lazat. Sebab itulah kita kata ini antara kaedah yang kita boleh pakai atau boleh kita praktikkan dalam setiap perkara yang kita hadapi di dunia ni. Maksudnya supaya kita dapat tahu bahawasanya akhirat ni lebih kekal abadi, lebih nikmat, lebih utama. Kan kita makan nasi lemak yang lama kita tak makan dekat Madinah pun dah rasa nikmat dah. Kan itu baru sikit. Kan turun-turun airport, Ustaz Asri dulu ingat dia turun-turun airport perkara pertama sekali dia cari Milo ais. Ingat lagi kami waktu balik tu, dia first dia akan cari Milo ais. Pasal tak ada kat Madinah kan, tak ada. Pakai beli yang paket tu tak nikmat, tak sama. Tak rasa. Pancung. Yang pancung kan. Jadi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu nikmat dunia tu kita dah rasa macam dah, kalau dapat tu rasa dah seronok kan. Bayangkan nikmat di akhirat nanti lagi dahsyat, lagi nikmat. Sebab tu Allah kata apa? Walal akhiratu khairun wa abqa. Kan? Akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Tu yang kita kena tu kadang-kadang kita terleka sikit dengan nikmat kan. Sampai tahap tu kalau kita tengok kita ni mungkinlah terleka dengan dunia kan, terleka dengan anak-anak kita, dengan harta benda yang Allah Taala uji kita sementara ni, kita dah terleka. Tapi kalau kita tengok ulama, macam ada satu seorang ulama ni Syekh Abdul Karim Khudair tak salah. Dia cerita Tok Guru dia ataupun anak dia cerita pasal dia. Dia terleka dengan kertas kitab yang cantik. Dia terleka. So dia tengah baca kitab ni, dia tengok kertas ni cantik betul kertas dia. Kemudian dia teringat, dia terleka. Dia istighfar. Tapi kita bukan dengan kertas kitab ni sebulan sekali kan. Dengan benda lain. Tapi nak bagi tahu itu kita kata kenikmatan yang paling agung. Baik. Kemudian kalau kita tengok dalam perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tadi di bawah ayat surah Al-Mutaffifin ayat 15. Baik, surah Al-Mutaffifin ayat 15. Allah kata, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Baik, ayat ni secara nasnya kita kata tak ada dalam tu maksud yang secara kita kata nas secara jelasnya menunjukkan kita akan melihat Tuhan. Tetapi dia adalah penafian daripada orang-orang kafir. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah gunakan ayat ini untuk membuktikan bahawasanya kita orang-orang beriman akan boleh melihat Tuhan, sekaligus menafikan dakwaan golongan yang sesat dan menyelewih seperti golongan Mu'tazilah, golongan Khawarij, Murji'ah dan sebagainya yang mereka kata kita tak boleh tengok Tuhan. Dan itu akidah yang sesat. Baik, kemudian kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lagi, "Dan sesungguhnya Musa alaihi salam memohon kepada Allah untuk melihatnya di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan zatnya kepada bukit lalu menyebabkan bukit itu berkecai. Maka dengan itu Allah memberitahu bahawa dia tidak boleh dilihat di dunia, bahkan dilihat di akhirat kelak." Sama juga macam peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa minta supaya Allah Taala memperlihatkan zat atau wajahnya dalam surah Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Jadi Nabi Musa minta supaya melihat Allah. Jadi kat situ sebahagian golongan ahli bid'ah seperti Mu'tazilah dan sebagainya, dia ambil ayat hujung tu, dia kata lan tara ni, dia kata tengok ni, Allah kata engkau takkan melihat aku. So dia kata Allah tak boleh dilihat, selama-lamanya tak boleh dilihat. Jadi dia salah. Golongan itu sesat kerana mereka tak melihat keseluruhan konteks ayat dan juga ayat-ayat yang lain dan juga hadis. Sebab tu kalau kita tengok balik,
Musa minta tengok Allah tu pun dah menunjukkan itu akidah. Menunjukkan boleh melihat Allah. Satu ulama kata bila Musa minta untuk melihat Allah, kemudian Allah Taala tak ingkari. Cuma Allah kata tak mampu untuk lihat. Tak mampu. Di dunia ni tak mampu. Sebab itu Allah kata inna lan tarani walakin inzur ila al-jabal. Tapi lihat kepada bukit. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ha? Tetapi pandanglah ke gunung itu, maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku. Setelah Tuhannya tajalla, setelah Allah Ta'ala tajalla, yakni menzahirkan kebesarannya kepada gunung itu, maka tajalli, penzahiran Allah itu menjadikan gunung itu hancur lebur. Bayangkan gunung itu hancur. Dikatakan Allah hanya buka sikit je. Sebab itu Allah kata, kalau kau tengok bukit tu masih ada, boleh tengok aku. Masalahnya bukit tu, gunung tu pecah, hancur lebur. Ha? Sebab itulah apa Nabi Musa jatuh pingsan. Ha? Kan? Sebab apa? Tak mampu. Di dunia tak mampu. Baik, jadi kalau kita lihat, itulah antara dalil-dalil yang kita kata yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi kalau kita tengok dalam sebahagian riwayat yang lain dengan tambahan bila Nabi SAW dalam hadis yang kita baca, dalam hadis yang kedua tadi daripada Suhaib tadi, ada tambahan kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang orang-orang yang melakukan kebaikan kalangan orang beriman, mereka akan diberikan kebaikan al-husna, yakni syurga, wa ziyadah, dan penambahan. Ziyadah itu Nabi tafsirkan dengan melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Itu dalam surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Tafsiran dia Nabi tafsirkan dengan hadis yang tadi. Maksudnya orang-orang beriman dimasuk syurga itu husna, kebaikan. Al-husna tu ditafsirkan dengan al-jannah, syurga. Wa ziyadah, tambahan, iaitulah an-nazaru ila wajhillah, melihat wajah Allah. Itu tambahan. Baik. Jadi itu antara dalil-dalil yang kita kata menunjukkan akidah ahli sunnati wal jamaah, bahawa kita akan melihat Allah Ta'ala. Orang-orang beriman akan melihat wajah Allah Ta'ala. Baik. Dan orang-orang kafir akan dihijab. Cuma kita kata orang beriman akan lihat wajah Allah tu sepakatlah dan ijma'. Orang kafir akan dihijab pun dah berlaku ijma'. Sebab berdasarkan ayat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15 tu kan, mereka dihijab, merujuk kepada orang kafir. Cuma yang berbaki orang munafik. Orang munafik ini ada khilaf. Orang munafik, adakah dia akan tengok Allah ataupun dia masuk dalam kategori orang kafir tadi? Sebahagian ulama berpendapat orang kafir, orang munafik, mereka tak akan tengok Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik mereka akan berada di neraka yang paling bawah. Sahabat Nabi Ibn Abbas ataupun Abdullah bin Mas'ud, tak salah, dia tafsirkan darkil asfali minan nar, maksudnya orang munafik mereka akan berada di dalam rumah, di dalam neraka, yang mana rumah itu di atasnya dipanaskan dengan neraka, ada-adanya api yang memanas, dan di bawahnya juga ada api yang memanas. Maksudnya mereka terkepung. Itu maksud fidal kil asfali minan nar. Maksudnya mereka ada disediakan satu rumah khas, dibakar mereka macam dalam keadaan tu, dan mereka berada di bawah sekali, neraka yang paling bawah. Baik. Sebahagian ulama berpandangan takkan lihat, sama seperti orang kafir. Sebahagian lagi ulama berpendapat mereka akan lihat, tetapi mereka hanya akan melihat wajah Allah itu, tetapi Allah Ta'ala tak layan mereka. Ataupun mereka bila Allah Ta'ala datang, kemudian mereka melihat dari jauh, lalu bila mereka melihat wajah Allah tu, mereka nak lihat tak boleh dah. Itu azab lah. Lepas tu, itu nanti Ibn Qayyim akan bahaskan, itu bentuk azab. Kan azab kan? Maksudnya kita nak jumpa kawan kita ni punya lama lah, ataupun mak ayah kita lama tak jumpa, tiba-tiba dia tak mau tengok kita, ataupun sampai-sampai je dia nak jumpa kita, dia jumpa dengan orang lain, kemudian kita dia lari ataupun dia balik, dia tak mau tengok. Azab dah pedih, sangat pedih. Betul tak? Macam tu lah rasa dia. Maksudnya
mereka dulu di dunia, maka mereka menipu Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka apa kita kata menyembunyikan kekufuran mereka dan menzahirkan Islam. Mereka melakukan tipu daya kepada orang beriman, mereka mengejek orang-orang beriman, maka Allah balas dengan balasan yang lebih dahsyat, azab yang berbentuk sedemikian. Sebab itu kita kata orang munafik dia ada khilaf di kalangan ulama. Itu ada perbahasan dia. Baik, kemudian kita nak tengok adakah Allah, adakah Nabi SAW melihat Allah di dunia ni? Adakah Nabi SAW melihat Allah di dunia? Sebab datang riwayat dalam apa? Kalau kita lihat dalam riwayat yang menjelaskan isu ni, sebab ada khilaf di kalangan ulama, adakah Nabi melihat Allah ataupun Nabi tak melihat Allah. Yang rajahnya Nabi SAW tak melihat Allah. Kerana balik pada kaedah tadi, kerana tak mampu nak lihat Allah di dunia. Nah, sebab itu kalau tengok dalam hadis sahih Muslim daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata apa? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Adakah engkau melihat Tuhanmu? Kisahnya sekarang ni ketika Isra' dan Mi'raj. Ha? Kemudian Nabi menjawab, "Nurun anna arah." Cahaya yang menjadi hijabnya. Cahaya tu Nabi hanya tengok cahaya hijab. Bagaimana aku nak dapat melihatnya? Situ hadis itu kata putus. Hadis ni menjadi pemutus bagi perselisihan yang berlaku di kalangan sebahagian ahli sunnah. Ada yang kata lihat, ada yang kata tak. Ha? Yang rajahnya tidak melihat sebab memang tak mampu. Hatta walaupun ketika peristiwa Mi'raj. Ha? Baik. Kemudian perbahasan yang berikutnya berkenaan dengan ru'yah, ru'yatullah ni, melihat Allah ni. Adakah boleh melihat Allah dalam mimpi? Ini ada perbahasan di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, kalau kita lihat melihat Allah dalam mimpi, ulama mengatakan harus untuk melihat Allah di dalam mimpi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi adalah harus. Dalil dia apa? Dalilnya ada hadis yang panjang dalam Jami' al-Tirmizi, dalam Sunan al-Tirmizi. Kalau kita tengok hadis yang sangat panjang, iaitulah berkenaan dengan Nabi SAW, hadis Mu'adh bin Jabal. Nabi SAW terlewat pagi daripada solat subuh. Nabi pernah terlewat solat subuh, sehingga apa, sahabat-sahabat pun nampak matahari dah apa terbit. Lalu Nabi SAW segera keluar untuk mulakan solat dan memanjangkan solat baginda. Setelah selesai memberi salam, Nabi SAW bersabda, "Kekal kalian di saf masing-masing." Kemudian Nabi SAW berpaling menghadap kami, kata Mu'adh, dan berkata, "Aku hendak menceritakan kepada kamu kenapa aku terlewat pada subuh tadi. Pada malam tadi aku bangun solat malam, aku berwuduk dan solat sekadar kemampuanku. Lalu aku berasa mengantuk sehingga mataku menjadi berat, terlena. Tiba-tiba aku dapati Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala ada bersamaku dalam rupa yang sangat elok. Dia berfirman, 'Wahai Muhammad,' aku berkata, 'Labbaik,' aku menyahut seruan, 'Wahai Tuhanku Allah.' Lalu Allah berkata, 'Apakah perkara yang sedang diperselisihkan oleh pembesar malaikat?' Kataku, 'Berkenaan kafarat,' yakni penghapus dosa. Kata Allah, 'Apakah kafarat itu?' Kata mereka, 'Para malaikat, ianya adalah perjalanan kaki kepada kebaikan, duduk itikaf dalam masjid selepas solat dan menyempurnakan wuduk ketika berlaku hadas.' Kata Allah, 'Apa lagi?' Jawabku, 'Menjamu makan, lemah lembut dalam perkataan dan solat malam ketika waktu manusia sedang tidur.' Ini kafarat yang boleh menghapuskan dosa. Jadi berlaku perselisihan di kalangan malaikat. Jadi Allah Ta'ala datang dalam mimpi Nabi, dalam Nabi tengok Allah dalam rupa yang sangat cantik. Nabi tak beritahu dekat sahabat macam mana. Dia kata dalam rupa yang sangat cantik. Baik. Kemudian aku berdoa, maksudnya kata sini, kata Allah, mintalah. Jadi Allah kata dekat Nabi, mintalah. Yang ini berdoalah. Aku berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu kelakuan yang baik-baik dan meninggalkan kemungkaran dan menyintai orang-orang miskin. Dan engkau juga yang maha mengampunkan aku dan merahmati aku. Dan apabila engkau hendak menurunkan fitnah kepada suatu kaum, maka wafatkanlah aku tanpa terkena fitnah itu. Aku bermohon kepadamu kecintaan darahmu dan cinta kepada mereka yang menyintaimu dan menyintai amalan yang mendekatkan kepada itu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya peristiwa ini adalah benar, maka pelajarilah ia dan ajarkanlah kepada orang lain. Ini doa yang masyhur, yang sabit. Baik, doa ni maksudnya berlaku sebelum malam Nabi ajarkan sahabat.
berkenaan dengan doa ni, Nabi terlewat subuh, bangkit subuh. Sebab Nabi bangkit malam tadi, Nabi termimpi, mimpi bertemu dengan Allah. Sebab itu ulama kata, mimpi bagi mimpi bertemu dengan Allah bagi Rasulullah SAW adalah harus. Kerana dia adalah apa? Dia adalah Rasul. Mimpinya adalah wahyu. Cuma ulama bahaskan, rupa yang Nabi lihat dalam mimpi bukan rupa Allah yang sebenar, hanyalah dalam bentuk gambaran. Sebab itu ulama bahaskan, apa yang Nabi lihat itu adalah apa? Adalah sangkaan ataupun keyakinan Nabi pada Tuhannya. Sebab itu kalau kita tengok, ada satu lagi hadis yang menjadi polemik di kalangan ahli ilmu, iaitulah hadis berkenaan dengan Nabi kata, ra'aitu rabbi fi surati syabin amran lahu wafrah ja'lin qatatin fi rawdatin khadra. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk seorang pemuda amran. Pemuda amran ni yang tak bermisai dan tak berjanggut, rambutnya sangat kerinting dan lebat di dia punya rambut dia, dalam taman yang hijau. Fi rawdati khadra. Baik. Yang ni pun kita kata, bukan itu gambaran Allah. Bukan itu Allah. Budak yang amrat tu bukan Allah. Tetapi dia adalah apa? Sangkaan Nabi. Sebab Nabi SAW tidak menyangka kepada Allah melainkan semuanya kebaikan. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan mimpi sesuai dengan gambaran yang dia ada. Dia sama macam kita kata, Nabi Yusuf AS mimpi apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Dia melihat apa? Bintang-bintang, sebelah bintang dan juga bulan dan juga matahari sujud kepada dia. Adakah mak dan ayah dia tu rupa bentuk macam matahari dan bulan? Adakah abang-abang dia macam bintang? Ada bintang-bintang tu abang dia ke? Kan? Tak, cuma gambaran dia. Maksudnya dia melihat ayah dengan mak dia ni macam bulan dengan bintang, macam bulan dengan matahari. Penting. Kan? Sebab itu datang dalam mimpi dia dalam rupa yang tersebut, maksudnya dalam gambaran tersebut. Sebab itu kita kata dalam mimpi apa yang Nabi SAW lihat itu bukanlah rupa Allah SWT yang sebenar, tapi hanya gambaran. Jadi hanya gambaran, dan plus lagi dia adalah Rasulullah. Maksudnya Allah Ta'ala bagi keistimewaan tersebut. Sebab itu kita kata harus bagi Nabi SAW untuk melihat Allah dalam mimpi. Sebab itu dalam dalam isu ini kita kata tak ada apa muskilah, tak ada kemuskilan bila ianya berlaku kepada Nabi SAW. Bahkan sebahagian ulama lagi mengatakan, adakah dia juga boleh berlaku bagi orang-orang beriman? Sebahagian ulama berkata boleh berlaku bagi orang-orang beriman, sama macam Nabi tadi, cuma dia bukan Nabi lah. Maksudnya bagi orang-orang yang selain Nabi, apa yang dia tengok pada Allah itu bergantung kepada amalan dia, bergantung pada sejauh mana sangka baik dia kepada Allah. Dia bukan akan tengok Allah Ta'ala, kerana kita dah sebut pada awal perbahasan kita, Allah tak mampu dilihat di dunia, tak mampu. Kadang-kadang kita kata mampu untuk dilihat, tentulah apa Nabi Musa dah boleh tengok. Kalau boleh dilihat, tentulah tak disimpan nikmat tersebut menjadi nikmat yang paling agung dalam syurga. Nampak? Sebab itu kita kata pendapat yang tepat, iaitu apa? Boleh, harusnya mimpi bertemu dengan Allah, tetapi bukanlah kita lihat Allah Ta'ala itu dengan wajahnya yang sebenarnya, tetapi hanyalah gambaran. Adapun kalau kita melihat Allah Ta'ala dalam rupa yang seperti makhluk dan sebagainya, maka sebagai ulama antaranya Syekh bin Baz rahimahullah kata apa? Maka hal tersebut adalah apa? Tidak sama sekali benar, kerana Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Maksudnya apa? Kalau kita dakwa Allah Ta'ala ni sekian, kita pun rupakan dia, maka itu haram hukumnya. Kerana laisa kamitslihi syai' wa huwa samiu. Dia tak sama dengan makhluk. Tak boleh kita gambarkan. Tetapi Nabi SAW tadi berlaku kepada baginda kerana disebabkan oleh sangkaan baik Nabi SAW, keyakinan yang baik bagi Nabi Nabi SAW terhadap Allah SWT kerana dia Rasulullah. Sebab itu kita kata kalau ada orang hari ini, kadang-kadang tu kalau kita tengok, mereka akan mendakwa mimpi bertemu dengan Allah dalam rupa Tok Guru dia, Tok Syekh dia, itu jelas karut lah. Kerana apa? Kerana Allah, dia sebut tadi, Syekh bin Bah bagi syarat, dia kata kalau mimpi jumpa Allah ni, kalau dia kata jumpa Allah dalam rupa fulan dan fulan tu, confirm karut.
kan? Karut, marut. Sebab Nabi SAW sendiri bagi tahu dekat sahabat, dalam Nabi hanya bagi tahu rupa yang indah. Kemudian ada gambaran pun hanya lelaki amrat ataupun lelaki yang cantik rupanya, itu saja. Itu pun Nabi tak kata tu tahu tu Allah. Nampak? Sebab tu dia kata ala surati, dalam gambaran. Nampak? Ya. Baik. Balik pada perbahasan apa yang ditanya berkenaan dengan seorang individu ni, dia sakit koma, sakit. Kemudian dia kata dia dapat satu mesej daripada suara ke macam tu lah, lebih kurang macam tu. Diberikan apa? Extension untuk itu hidup lah. Itu. Jadi dia kata apa? Dia kata itu dia tak tahu lah. Dia kata baik, adakah possible? Adakah benda tu tak mustahil berlaku? Maksudnya Allah Ta'ala bantu dia, possible, boleh berlaku. Cuma kita kata dia tak, kita kena faham, mimpi ni apa sekali bentuk sekali, apa saja bentuk sekalipun, tidak boleh dijadikan sebagai sandaran hukum ataupun hujah. Untuk diri dia saja boleh untuk dia pegang. Maksudnya kerana mimpi bagi orang beriman adalah mubasyir, adalah apa, khabar gembira bagi orang beriman. Sebab tu apa, mimpi bagi orang beriman, mimpi yang datang daripada Allah, peringatan dan sebagainya, dia untuk diri dia saja. Sebab tu dia tak boleh disebarkan sepatutnya, dan tak boleh dijadikan hujah untuk menetapkan hukum. Saya dia kata saya mimpi semalam apa, Allah Ta'ala ajar saya selawat baru, tak boleh lah. Confirm tak? Confirm sesat. Confirm tu bukan Allah, tu syaitan, jin. Confirm sesat. Tak, bukan kata kemungkinan mungkin tak lah. Mungkin tak sesat. Tak. Dia berbeza. Maksudnya dalam konteks kita kata orang tu dia mimpi, maksudnya dia dengar apa, maksudnya ada suara ke apa. Ya, kita kata kerana, kalau dia orang beriman, kita kena tengok pula keadaan dia. Kalau dia betul-betul orang beriman, orang yang akidah dia betul, solat dia jaga, kan? Kemudian hubungan dia dengan sesama makhluk dia jaga, dia bukanlah dikenali sebagai orang yang fasik. Maka kita kebarangkali untuk itu adalah satu bantuan Allah Ta'ala kepada dia, adalah tak mustahil. Tetapi bukan dalam satu perkara yang melampaui batasan syariat dalam isu berkenaan dengan mimpi ni. Contohnya dia nak dakwa, dia dapat wahyu ke, itu tak boleh. Ataupun dia dapat ajaran baru ke, itu jelas sesat. Tapi kalau untuk diri dia saja sebagai peringatan, Allah Ta'ala apa, bagi dia peringatan waktu dia sakit, waktu dia koma, kemudian datang dia mimpi dan sebagainya. Allah tak, kerana mimpi ni terbagi pada tiga kan, mimpi daripada Allah, mimpi daripada syaitan, dan mimpi disebabkan oleh kita punya apa, psikologi. Sebab hadithun nafs, sebabkan jiwa kita letih, jiwa kita terlampau memikirkan sesuatu, maka kita pun mimpi benda tu, boleh jadi juga. Dan kita kata ala kulihal, soalan berkenaan dengan mimpi ni, kita kata dia tak bolehlah kita bermudah-mudah, dan tak boleh juga kita ekstrim dan bermudah-mudah. Setengah orang dia ekstrim dalam mimpi ni, semua benda mimpi saja, sampai nak menentukan kesahihan hadis pun mimpi, kan? Sebab dia kata tok guru dia bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, kata hadis yang palsu tu sahih. Karut tu. Kesian dekat Imam Al-Bukhari, sampai berkelana berapa tahun susun Sahih Al-Bukhari tu, 16 tahun. Tiba-tiba engkau senang-senang je mimpi satu malam. Kalau macam tu baik tak payah mengaji, semua pakat tidur lah. Betul tak? Kita ini tentang apa? Kita habislah, kita tak payah mengaji dah. Tutup biasa taklim ni, balik rumah pakat-pakat mimpi belaka, pakat tidur belaka. Pasal mimpi je, mudah semua mimpi. Tak jadi kan? Maksudnya tak jadi. Setengah orang pula dia menafikan terus mimpi. Sebab tu kita ahli sunnah tiba jemaah, dalam urusan mimpi ni kita kena balik macam Nabi kata tadi. Mimpi ni ada datang daripada Allah, ada datang daripada syaitan, ada datang daripada hadithul nafs tadi, kena jiwa kita. Sebab tu kita kena tahu, kita kena clarify yang mana satu mimpi yang datang daripada Allah, mana satu mimpi yang datang daripada syaitan, mana satu mimpi yang datang daripada keletihan jiwa kita. Itu je.
Kalau tak, kita akan terpedaya. Orang ni datang jumpa, kata mimpi, orang ni memimpi, mimpi, 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 habis. Ha? Semua mimpi belaka. Wal'iyadzubillah. Baik, jadi itu antara perbahasan yang kita bahaskan tentang kenaan al-ru'yah. InsyaAllah pada kelas akan datang, kita akan sambung perbahasan Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkenaan dengan, masih lagi berkenaan dengan isu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.